Okay, welcome back to sesi mood tutorial Moisbu. And today gue kali ini akan ngasih tahu kalian bagaimana cara ngedapetin light pad yang bernama Whips in the Bolt. Nah, sebelum itu gue mau kasih tahu kalian, sebenarnya gue mau bikin video perkenalan versi 1.4 ya. Dan gue juga udah recording selama 1 jam kemarin. Tapi tiba-tiba pikiran gue buntu, gue bingung mau ngedit kayak gimana. So, akhirnya gue putusin buat bikin video tutorial ini aja. Nah, tips kali ini tuh di request oleh Excel Reset lagi ya. Ya, dia lagi yang request. Thank you karena udah selalu nonton video gue. Thanks. Ya, membuat gue semangat buat bikin tutorial selanjutnya. Nah, gak sabar-sabar sih lagi. So, let's go to. Nah, buat catatan, gue buat tutorial ini pakai karakter journey mode. Soalnya gue gak mau diganggu mod-mod lain buat bikin tutorial ini. So, gue pakai journey mode aja yang bisa god mode ya. So, let's get start. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu sama Whips in the Bottle dulu ya. Whips in the Bottle adalah salah satu light pad yang langka ya. Nah, dia termasuk pada item dengan tier rarity itu yellow ya, atau kuning. Nah, gue akan jelasin sedikit tentang tier rarity di Terraria ya. Di Terraria itu ada 16 tier rarity ya, mulai dari tier terbawah adalah gray, dan tier tertinggi itu wait. Gue sebenarnya juga bingung sih, tier tertinggi itu apa namanya. Nah, pokoknya tier yellow adalah tier yang memiliki nilai rarity adalah 8. Namun pada tingkatan itu adalah tier dengan tingkatan K10 ya. Nah, bingung kan? Nah, mungkin nanti gue akan coba bikin video buat bahas rarity di Terraria. Nah, namun sekarang kita akan back to the topic aja ya. Oke, Whips in the Bottle adalah drop item dari Blue Armored Bones, Hell Armored Bones, dan Rusty Armored Bones dengan kesempatan drop 1 banding 400 ya. Nah, ketiga monster ini kalian bisa temukan di dungeon setelah kalian ngalahin Plantera. Nah, untuk bisa ngedapetin Whips in the Bottle, gue punya dua cara yang bisa kalian ikutin ya. Nah, cara pertama ini cara yang sulit ya. Gue akuin ini sulit banget. Yaitu kalian ngebarbar aja dengan cara ngebunuh satu-satu mereka. Beruntung kalian mungkin bisa ngedapetin satu. Ya, mungkin. Nah, cara kedua kalian bisa menggunakan farm ya, farm. Nah, cara ini ya medium lah. Agak sulit juga soalnya buat ngumpulin bahannya juga lumayan sulit. Nah, buat farmnya kalian bisa pakai trap yang ada di Jungle Temple ya. Sayangnya di versi 1.4 ini trap yang ada di temple itu durability-nya udah di tingkatinya. Jadi kalian harus menggunakan pickaxe setingkat pisau atau yang di atasnya ya. Pisau itu udah pickaxe dengan pickaxe power terendah untuk bisa ngancurin si trapnya itu. Nah, untuk kita bisa ngedapetin pisau, kita harus nyalain golem dulu. So, dengan kata lain kita harus nyalain golem dulu buat dapetin trapnya. Itu catatan buat kalian. Nah, kalau jenis trapnya itu kalian bisa milih terserah kalian. Bisa speaky ball trap, bisa spare trap, atau flame trap. Namun, gue itu lebih milih pakai speaky ball trap ya. Soalnya mudah buat ditemuin, sekaligus jangkauannya juga lebih luas daripada spare trap. Nah, setelah kalian dapetin trapnya, kalian bisa nyari sebuah lorong lurus ke bawah yang ada di
dungeonnya, buat nge-build farmnya. Soalnya Speaky Ball Trap itu dia kan ngejatuhin ball kan, ballnya ke bawah. Kalau kalian cuma bisa nemuin dikit, itu lebih efektif kalian nyari sebuah lorong yang jauh ke bawah. Jadi monsternya bisa ngumpul di satu tempat gitu, nggak butuh terlalu banyak Speaky Ball Trap. Nah, setelah kalian bikin farmnya ya minimal kayak gue bikin ini, kalian bisa diem aja sampai sambil nungguin drop fish in the bottle-nya muncul ya. Tapi ya ini tuh bukan farm yang AFK farm ya, jadi kalian tetap harus bisa mempertahankan diri. Soalnya di pre-plantera atau setelah plantera, post plantera, itu monster-monsternya bisa munculin tubuh astral ya. Tubuh astral. Jadi kalian harus bisa melindungi diri. Dan juga ada monster-monster yang bisa teleport ke samping kalian, kayak Diablo sama yang lain teman-temannya. So minimal kalian harus bisa terus melindungi diri kalian, atau bisa juga kalian pakai pet yang nggak bisa nembus blok ya, kayak Raven staff, terus bisa juga spare, deadly spare, atau bisa juga pygmy staff sama pirate staff. Kalau gue saranin, kalau kalian udah ngalamin plantera ya, mungkin pygmy staff, soalnya dia dropnya dari plantera, lumayan gampang daripada si yang lain. Nah, tungguin aja sampai kalian bisa ngedapetin item tersebut ya. Dan selamat kalian mendapetin pet yang light pet yang ya berguna sih menurut. Misalnya dia bisa diarahin pakai kursor, pakai tombol. Setiap kalian pencet sini dia ikut, pencet sini dia ikut, pencet atas dia juga ikut. Ya. Oke, kayaknya segitu aja buat episode tutorial kali ini. Maaf mungkin agak telat uploadnya, soalnya ya gara-gara gangguan tadi lah yang gue udah sebutin tadi. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.